Inilah bangunan Tugu Pers yang dipersiapkan untuk menyambut pelaksanaan Hari Pers Nasional di Provinsi Jambi 2012 mendatang. Proses pengerjaan bangunan yang berdiri di kawasan Simpang Pulai, Kota Jambi ini hampir masuk ke tahap penyelesaian. Hanya beberapa titik masih terus dikebut pengerjaannya, seperti pembuatan rangkai besi di bagian dasar. Kendala yang dihadapi adalah dasar tanah yang miring, sehingga diperlukan penggalian pondasi yang dalam. Bagaimana sih Pak yang sulit ngerjain ini? Kalau sebetulnya yang pengerjaan yang sulit, kalau program lokasi itu lokasinya, karena kalau pekerjaannya itu membutuhkan pengurukan yang lumayan banyak juga. Oh. Ada tambahan. Struktur tanahnya ya Pak? Oke. Karena kan posisinya kan ini pas. Tugu setinggi 17 meter ini mulai dikerjakan pada bulan Oktober 2011 lalu. Direncanakan akan selesai sebelum puncak HPN 9 Februari 2012 mendatang. Saat ini 12 orang pekerja bangunan terus bekerja pagi hingga sore termasuk Sabtu dan Minggu. Tim Liputan melaporkan.